habis berhenti ngambil apa? Eh, maaf. Bisa diceritakan bang, seperti apa kejadian kecelakaan antara kereta api dan angkutan umum ini bang? Angkot 123 menerobos palang pintu. Palang pintu udah turun, dia menerobos dari arah Sekit, dari Padang Bulan mau ke Jalan Gereja. Kurang lebih setengah jam yang lalu lah. Dan korban kurang lebih ada 5, 3 cowok, 2 cewek yang meninggal, yang luka parah ada 4. Supir selamat. Supir selamat ya bang? Supir selamat, dan yang di samping supirnya juga selamat. Pada saat kejadian bang, ada nggak peringatan atau gimana? Ada, udah dibilang stop, jangan lah, dia lewat aja. Dia lewat aja. Lain, supirnya pun mau dipukulin juga sama ini, sama apa namanya, sama warga sini. Udah diamankan supirnya sama warga sini. Jadi waktu itu pas udah diperingati, langsung ditabrak, supir langsung terobos. Dia terobos palang pintu, pas yang diantemnya pas tengah angkotnya. Pas tengah angkotnya. Jadi yang di depan itu selamat 3-3. Iya. Supir 1 dan 2 penumpang. Bang, ini posisi angkotnya terbalik atau seperti apa? Terbalik. Posisi dari sana. Posisi yang mengorban dari Padang Bulan ke Jalan Gereja. Untuk korban sekarang gimana? Korban kurang lebih yang satu. Yang lainnya udah di bawah sih. Yang meninggalnya udah di posisi situ, dari sepinggirin. Berarti yang meninggal 5 orang dan 5 orang yang luka parah 4. Luka parah 4. Yang selamat yang sehat 3 sih. Kondisi sopirnya seperti apa, Bang? Sopirnya mabuk gimana? Kondisi sih kayaknya habis minum sih. Minum. Nah, habis minum sih kondisi sopir ya. Soalnya sopir mau lari, dia langsung ditangkap sama warga. Oke, Bang. Ya, terima kasih ya, Bang.